Waalaikumsalam. Eh, kau dah tengok belum YouTube saya, YT saya? Kau dah tengok belum? Kau dah tengok belum YT saya, kau? Assalamualaikum kenal. Waalaikumsalam. Kau dah tengok belum YT saya, kau? Kau dah tengok belum YT saya, kau? Cepatlah, kau. Kau dah tengok belum? Saya tanya ni. Dah tengok dah. Weh. Terima kasih. Terima kasih. Maksudnya? Oh. Kau ada ni. Takkan solo je malam ni? Kakak aku solo buat. Lah. Bella tadi. Dah, woi. Tengok ni lah. Ya, je dia tengok. Mana bukti kau nak tengok? Lah. Belum, Iskandar. Ya, macam mana kau nak hilang topi-topi berpeluh kau? Haa, kecil sikit. Macam nak hilangkan topi-topi berpeluh kau? Makan dah Muhammad belum? Saya nak pergi Damaskus kejap lagi. Dah tengok dah. Basuh. Basuh lah. Nak basuh macam mana? Dia guna apa? Tidak. Nope. Anda tak kakak aku buat? Nope. Yeah. Aku boleh buat ni. Aku pernah belajar dia. Nak belajar? Nak ikut Mamat. Ha. Tak boleh Mamat. Nak boleh ni? Macam pindah rumah boleh aku buat. Aku ada. Laju beli mana? Laju beli Mat. JTT. Mat. Tak rasa? Kakak Mat. Jujur-jujur, sedap lah. Jujur, jujur, tengok live ni, tengok ni. Ya. Ah, nanti. Aku konten. Ah, nanti tengok lah konten lah. Aku tak pergi reaksi, aku pergi reaksi. Eh, apa ni? Makan lagi, makan lagi. Sedap? Sedap? Sedap sangat? Tapi kopi lah. Mana ada, kan aku buat. Sedap nak makan lah lagi. Apa? Aku tak boleh makan kafein. Mana ada kopi? Kopi ni eh? Oh, ambil. Mungkin kopi lah. Aku tak boleh makan benda ni. Tiramisu. Nah, aku tak boleh makan tiramisu. Ha? Tak boleh. Apa? Aku allergic dekat Jepun kan. Ha, sebab nanti aku macam ikan kemoci. Dah. Eloklah, try lah lagi mu ni. Tak, aku dah ni, aku dah ada orang makan dua bekah tu. Kan, betul. Aduh, buat live pulak doh. Apa? Oh, pulak ni. Sedap. Tapi aku tak boleh makan. 1 per 10 apa? 10 per 10. 10 per 10. Tapi orang dah tahu ni 10 per 10 aku bagi ni. Tuh, mu mu'alah. Oh, buat macam mana? Mu'alah kan? Dah, mu masuk tak beritahu aku nak buat konten. Aku end live, demi kau aku end live lah. Demi kau apalah sangat. End live aku. Bukit tu. Bukan lah itu. Ah, aku baru je lah nak promote YT aku, video aku. Tak promote lagi ni. Aduh, YT mu naik dah. Naik ni. Faham tak saya? Saya terang macam ni. Sedap ni? Mengenai lu. Saya aku... Aku suruh dah saya makin tinggal lama. Oh, iya kau? Dah bekas dah aku buat ni. Tapi sedap. Sedap lah. Eh, kau buat macam tak dengar boleh tak? Kakak depan dia buat apa? Ya, habis tu kahwin dengan kakak dia. Hah? Eh, kalau kakak tak bersinggah, kahwin lah. Buat kau lah. Kakak pun dah kahwin? Kahwin dah. Oh. Comel dia. Anak lelaki perempuan? Hah? Ni lah yang comel tu. Oh, anak dia perempuan lah. Kau cakap kakak kau, aku booking anak dia. Eh, anak dia dah ni eh. Eh, aku booking dulu anak dia. Kau semua anak kau nak booking? Eh, aku booking anak dia dulu lah. Kenapa kau kata kau booking anak? Eh, anak dia umur berapa tahun? Hah? Anak dia umur berapa tahun? 6. Nah, kalau contoh aku umur 40 tak kahwin lagi. Konten tu dah kat wheelchair lah. Tak kisah kat wheelchair pun. Jadi kalau umur aku 40 dia tak kahwin lagi, aku nak anak-anak akak kau tu. Okey, bayangkan kalau ni kena anak aku kan. Anak mu tak nak lah. Nanti mu jadi bapak aku. Nanti mu tijak kepala aku. Lepas tu sama je. Mu nak nikah dengan ni. Anak dah aku. Kau bayangkan kalau kau dah lama-lama tunggu sampai anak-anak dah besar. Tiba-tiba anak dah pilih aku macam mana? Anak dia buta ke bodoh? Anak dia buta. Tapi sedap eh. Favorite mana ikan ni tau? Aku tak suka tiramisu. Minta maaf. Tapi sedap. Cuma aku tak boleh makan. Dia boleh makan lah. Boleh makan aku je tak boleh makan. Aku tak suka tiramisu. Eh, jelokkan dengan buat kek lain coklat-coklat. Coklat boleh. Coklat. Cami semua benda dia suka. Asalkan perempuan yang masak. Ya. Cami itu aku faham. Aku kenal dia macam mana. Apa? Kakak Mat nak masak mak. Tak buat apa lah. Kakak main kopi. Tak ada kopi lah. Kakak Mat nak masak. Tapi sedap eh. Kan baju JTT Stomai. Kau pergi JTT Stomai cakap nak baju macam kau nak pakai. Promo roh. Tapi sedap kan? Tapi sedap. 10 per 10. 10 per 10, sumpah. Sumpah tau buatlah yang siap celakar. Wush. Apa? 10 per 10 ni. Oh ya, macam buat ni. Makan je ni kek ni. Salam dia sempurna. Kau apa? Ha? Kau suap ke? Boleh. Pandai video aku ni. Oh, Walid. Gelam beli mana? Gelam supporter bagi.
nak baju macam Kanda pakai, pergi dia beli JTT, JTT store mai. Cakap saya, saya baju Kanda punya warna hitam, putih, pink lah, cakap macam tu. Kod dia puteri. Jangan baju Kanda pakai. Kanda pakai, aku buat screenshot, hantar dekat dia nak baju macam ni. Salam dari Sarawak, Walid nyanyi lagu lagu Dawai. Dawai, genggam langgan. Kita berputik kembali. Ada dunggeng kau tu. Ah, kalau kau nak tahu apa yang jadi, kau kena tengok konten ni tanpa habis ni. Betul, betul, betul. Sebab aku tak nak cakap sebab kau buat live. Aku tak nak banyak. Aku tak makan jadi musuh. Nak kau jaga hati kau ni. Tak video yang ni tu. Aku adalah Yasin. Aku ya, aku ya. Yasin keluar apa semua. Ya, aku cakap 10 per 10. Tapi aku tak cakap aku favorite aku tiramisu. Yelah, memanglah. Janji orang nak rasa dia. Aku je jaga hati. Eleh. Jaga hati. Jaga lakar pun jaga hati. Jaga hati. Terima kasih. Terima kasih. Wali Ganten, terima kasih. Bihun makan tak? Saya kurang lah benda-benda tu. Saya kurang mi. Kalau aku tak Ansel boleh terima kasih. Saya minat ketuk kelas. Eh, terima kasih. Kau panjangkan video. Kau panjangkan video. Harga kena. Eh, saya tak jual lah. Elok-elok. Walau nyanyi tu. Ya, Ansel punya diri kan. Rindu nak naik kereta merah. Eh, tak, saya ada dari kereta biru. Dah ada kereta biru. Tak ada lah. Rindu tak ada dari kereta merah. Tak rindu. Sepuluh pas sepuluh. Aku faham dah maksud tu sebenarnya. Baru kena pakai jam. Ya. Belumnya kat Mazda. Dah terdewa. Akak pengawas. Bila Honda Civic keluar. Eh, Honda Civic lambat lagi lah. Mungkin hujung tahun ni ke, awal tahun ke, macam tu lah. Saya harap dapat lah, insyaAllah. Muhammad, aku kat KL dah ni. Eh, mana? Light Damascus. Kami suka ketuk kelak. Eh, terima kasih. Walid Comel, terima kasih. Eh, yang mana belum tengok YT saya, kau boleh tengok YT saya tau. Saya dah post video baru. Kau pergilah tengok siapa-siapa video saya. Saya nak tengok dah naik ke belum. Cik, konten yang dulu latest tu best boleh. Terima kasih. Terima kasih. Dah tengok selalu dia kacau orang. Orang pula kadang-kadang nak tengok kena pau dengan Fatim. Kau pergilah tengok. Share-share lah. Eh, korang support sikit. InsyaAllah lepas ni saya akan buat video menarik-menarik. Kalau korang nak tengok episod-episod seterusnya, ah, kenalah. Pastikan video saya okey. Kalau tak okey, saya tak post lah video-video boya lepas ni. Boleh belok konten. Semoga akak terima kasih. Dan tengok Kimin Share YouTube terbaru. Tadi dah tengok. Nak tengok episod last. Eh, tak boleh. Kalau awak nak tengok episod last, saya takkan buat lah episod seterus-terusnya. Episod last pun saya takkan buat. Macam tu. Episod seterus-terusnya saya takkan buat. Kalau korang macam sikit-sikit episod macam tu lah. Buaya dengan Kakak Bella. Kakak Bella tak boleh lah. Kakak Bella dah kahwin. Konten yang mana tu balik? Nak video yang ada AI depa. Apa dia? Tak sabar tunggu short film. Yang terbaru tadi tengok pukul 8. Kena kikis si Kanda. Belakang tu buat apa? Tak tahu lah korang. Dah tengok Kanda buat pengak. Okay, jom kita kacau orang nak. Jom kita kacau orang nak. Saya minat kacau orang ni. Ah, ni kacau ni. Kita kacau ni lah. Jom kita kacau ni lah. This one. Nak dua konten yang Leicester tu Walid terciduk. Mana ada terciduk? Saya okey lah. Tak terciduk mana pula. Ui, saya nak bergerak aku orang sini. Kacau lah. Uyuh pakai baju Rania. Ini bukan. Ini bukan baju Rania. Ini baju putri. Baju Rania yang belakang ni. Yang ni baju Rania. Yang belakang ni baju Rania. Ah, ini baju saya baju putri. Kalau korang nak, korang pergi ambil dekat awak yang tak tengok. Saya dah post dah, awak yang tak telur. Macam mana ni terasa ke saya macam ni? Isem je Shmi. Budak AS main sensem. Tengok dah, smart lah kan, terima kasih. Ada kerja kosong tak? Next siapa? Eh, tak pasti gi. Dah tengok kan dah, terima kasih. Nak pergi dah ke? Weh, eh, mu nak pergi ni? Next tak tanya kan nak gula-gulakan Fatil. Paling handsome ketua kelas. Weh, ketua kelas ya, Muhammad. Yang mana dia biru ni?
Review. Semua Syami? Aku tak lah. Aku ikut je. Siapa yang review? Syami. Semua Syami review. Alang-alang nak makan-makan lah. Mamai, kalau kau nak ambil baju ni, nak... Hai. Hai. Bodoh tak kenal kan? Eh, asal mencarut ni, saya elok-elok dekat sini. Awak dah mencarut dekat saya, kita tak kenal apa-apa. Awak dah mencarut dekat saya dah. Ha? Nak dengar? Takkan awak nak bodohkan saya? Saya tak buat apa-apa. Bukan. Astaga, bukan bodohkan kamu. Habis tu kamu bodohkan siapa? Saya bodoh kawan-kawan saya. Tapi yang bodohnya dengar ke aku. Tapi bukan untuk kamu juga tu. Manalah aku tahu. Bukan. Hai. Jalan bang. Jangan bergaduh. Eh, bukan bergaduh. Tanya kan? Tanya. Tak segera. Itu. Kan. Mau marah kan? Apa kan itu ya? Itu kan dah mana dah. Apa jadi halau kita tu? Bukan halau, rama-rama tu. Apa kamu mau kah rama-rama? Nggak mau. Yang mau tak nak tengok rama-rama, nak tengok kamu. Ada hati mau tengok kami, anjay. Anjay, selebek. Wah, mantap. Awak kat mana tu? Cuba teka. Aduh, main teka-teka. Saya dah lah bodoh. Main teka-teka pula. Tak, just teka negeri je. Sarawak. Betul satu. Satu lagi. Sabah. Yes. Kami di Sabah. Oh, awak dekat Sabah? Ni awak dekat tempat belajar ke? Ya, student. Oh, student. Awak student dekat mana? Cuba teka. Biar dia awak. IPG. Saya bukan belajar mana pun. Awak ni berteka. Kami budak poli. Oh, budak poli. Awak ambil apa? Bagian apa? Apa tu? Apa kita punya? Tourism. Ya, pelancongan. Pelancongan. Ya. Tahu. Saya pun ambil dulu. Tua juga. Tour guide juga. Tour guide. Tapi tour guide. So buat video cium. Tergat bagaimana? Apa dia? Tergat bagaimana? Adalah pergi mana-mana nanti. Apa ni? Okeylah. Eh, nama awak siapa yang depan sekali ni siapa? Pakai spek ni. Tak tahu. Aduh, main tak tahu pula. Eh, awak boleh tak jawab cerita sedikit sebanyak tentang awak punya poli? Bukan dia. Nama dia Putri Najanta. Mujur nak jantan. Kalau nak jantan tadi. Bukan putri. Valen. Apa? Valen. Okey, boleh tak awak cerita sedikit demi sedikit tentang awak punya poli dekat saya? Poli? Apa-apa yang best? Apa-apa yang best? Apa? Cepatlah. Apa yang best tentang poli awak? Sebab kan saya akan belajar. Kalau contoh korang macam nak berminat nak dengar tentang polyvalent tadi, kau boleh masuk room valent. Sebab apa? Valent mungkin ada nak cerita tentang sedikit sebanyak tentang apa yang menarik tentang polyvalent tu. Kalau korang nak tengok, boleh pergi dekat room valent. Okay? Pandai. Cerita juga nak. Habis tu nak macam mana? Macam itu je lah. Jadi kalau nak bercerita, saya kita bagi dia bercerita. Tapi bukan kat room saya. Masuk kat room dia sendiri lah macam tu. Yang mana belum tengok YT saya, pergilah tengok YT saya. Terima kasih. Saya just promote je. Kalau korang nak tengok, korang tengok. Kalau korang tengok, tak nak tengok, tak ada lah. Saya tak boleh nampak apa, betul tak? Saya nak pergi review makanan sekejap lagi. Tak baik doh. Nak pergi mana Walid? Saya nak pergi review. Dah ada video baru ke? Saya dah post lah Muhammad. Muhammad ni tak tengok lah. Cakap saya ni selalu kat belakang awak. Awak menipu pembohong lah. Cakap saya akan selalu support awak. Tak ada pun. Saya post video pun awak tak tahu. Saya terasa lah macam ni. Dia
lag kan lah. Siapa lag ni? Korang yang lag bukan saya. Saya tak pernah lag dan saya tak pernah salah. Saya adalah manusia yang tak pernah salah, tak pernah lag. Semua yang baik, semuanya saya. Kau faham tak? Saya penuh dengan kesempurnaan. Eh, lagi tak ni? Abang Hans, terima kasih. Habis berapa Fatih Kiki? Tak boleh nak beritahu lah. Itu hal saya dengan Fatih. Benda-benda macam tu. Faham kan nak apa yang korang faham? Korang tak faham apa-apa ke apa pun. Korang sibuk cakap faham, faham, faham. Sebenarnya korang tak faham apa-apa pun. Sebenar-benarnya. Tak apa ni. Rajin late dah sekarang. Yui, internet tak alright lah korang.